Assalamualaikum sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya dekat channel saya, Tekukur Selatan Channel. Hari ini saya masih dekat pokok kecil lagi. Sekarang pukul lagi 7 minit pukul 8:30. Sebenarnya hari ini target saya nak tangkap burung tekukur. Kalau dalam video saya sebelum ni, masa saya nak tangkap apa guna racik pelepah tu, ada seekor tongkat tu. Saya target nak tangkap yang tongkat tu. Tapi tu misi nombor 2 lah. Yang nombor 1, masa saya guna racik pelepah tu, ada seekor yang kendur tu lho. Yang sampai lion saya tak berbunyi, senyap je kan. sebab tu otai saya, otai Najib PM saya, minta tolong tangkapkan yang kendur tu. Dia memang dari dulu memang minat lah dengan suara-suara kendur. Jadi tu misi nombor 1 saya lah, nak tangkap yang kendur tu dulu. Lepas tu baru tangkap yang tongkat tu. Okey. Kita cuba apa? Capaikan hajat otai saya ni. Kan? Doa-doakan sahabat-sahabat. Hajat orang ni kadang kita bersalah juga kadang kan. Okey, jom. Sahabat, saya dah sampai dekat laman burung kendur tu. Yang kendur tu dia main belah sini. Yang tongkat tu dia main belah sana. Di sebelah-sebelah je dia main tu. Tapi tak ada dengar lagi lah suara kendur tu. Tapi kita cuba pasang je lah, sebab hari tu dia main-main sini je. Hari ni saya bawa si seluang. Okey, saya dah siapkan. Dah siapkan dia punya pelepah semua. Kita cuba pasang je lah kan. Kita minta ada lah. Okey, jom ikut saya. Ada seekor sampai. Tapi saya tak tahu lah burung yang mana tu. Saya rasa yang kendur tu. Kita dengar dulu lah. Rasanya yang kendur tu kot. Okay, bye. Betul sahabat, yang kendur tu. Kita minta datang lah kan. Ini malaman dia ni. Kendur je dia. Harap-harap sampai laman. Kan? Okey. Kita tunggu lagi.
Misi pertama dah berjaya. Jom kita pergi sana. Okay, bye. Oi, berterabur. Berterabur bulu. Terabur guys, bulu. Okey, sahabat. Misi pertama saya dah berjaya, tapi saya tak pastilah burung yang kendur tu ini ataupun bukan. Sebab ada bunyi lagi kendur dekat atas tu. Tapi tak, saya tak pastilah. Sebab yang hari tu dia nguku macam tak ada gagapnya. Yang ni dia nguku ada gagap. Ada 3-4 kali lah gagap. Tak apa. Nanti akan datang saya cuba datang balik dengar semula lah. Kalau yang kendur tu dah tak ada, memang inilah dia. Saya nak mulakan misi yang kedua ni. Nak tangkap burung tongkat. Tapi tadi elang besar dia lalu. Elang besar dia lalu. Jadi burung hutan pun dah sunyi sikit. Tapi tak apalah, saya cuba pasang dulu macam mana. Kan? Misi satu berjaya. Okay, jom kita pergi misi yang kedua. Alright. Pula guys. Dapat sekarang dah dekat zaman 2. Angin pun kuat pula. Angin kuat. Itu tadi ada elang lagi tu. Jadi burung hutan kejap sunyi, kejap bunyi, kejap sunyi, kejap bunyi. Kita tunggu je lalu. Okay, harap-harap misi kedua saya berjaya. Doakan. Okay, bye. Sahabat. Suara yang apa yang tongkat tu tak ada dengar pula setakat ni. Mana tu ada main? Hari tu dia main laman sini. Atas sana ada seekor, tapi bukan dia tu. Mana dia pergi eh? Bukan ada orang tangkap eh? Senyap ada. Tak ada dengar dia bunyi. Okeylah, kita tunggulah kejap lagi. Tengok macam mana. Okay?
nampak guys, elang elang besar. Pusing-pusing dari tadi dia. Nampak tu. Jadi burung pun senyap je. Okeylah, nampak gaya saya kena kemas dululah. Kan? Okey. Okay, sahabat semua. Sekarang baru pukul 9 lebih 9.20. Oh, tapi cuaca Allah panas. Semalam petang hujan, hari ni panas balik. Elang besar pun kejap lalu. Jadi burung hutan pun dah sunyi, angin pun kuat, nampak kan? Angin pun kuat kan. Jadi saya balik dulu lah rasanya. Janji misi pertama saya untuk otai saya, otai Najib, tercapai. Okeylah tu kan. Dia nak suara yang kendur hari tu. Tapi saya tak pastilah kendur yang tu ke apa. Nanti saya kena dengar balik lah datang sini. Kan, elang banyak. Jadi rasa saya balik je lah kan. Macam mana? Ada punai daun keluar. Oh, ada sarang dia guys. Atuk pun punai daun. Punai daun jarang dia bertelur dekat pokok sawit ni. Macam saya ambil gambar je. Tadi ada punai daun terbang dari sini. Tu dia. Nampak tak? Ini sarang punai daun. Ada telur 2 biji. Cantik eh. Punai daun. Banyak lagi sebenarnya kat sini. Okey sahabat-sahabat. Mengah juga jalan dari atas itu. Okey. Rasanya sampai sini dulu untuk rakaman kali ni. Elang pun dah asyik lalu je. Si seluang saya ni pun dah leher panjang. Dah tak nak bunyi dah dia kan. Okey lah, rasanya misi 1 okey, misi 2 tak mencapai matlamat. Tak apalah, nanti saya return balik lah. Angin pun kuat ni. Kepada bro Najib, sifu saya tu senyum sikit. Ni burung target. Dia minta tolong tangkapkan. Tapi cubalah nanti, mana tahu okey. Dia nak sangat burung yang kendu-kendu. Okeylah, rasanya sampai sini dulu. Okey. Terima kasih sebab ke channel saya, pada yang baru datang. Terima kasih. Bolehlah subscribe saya punya channel. Bolehlah support sikit kan. Okey. Boleh like, boleh share, boleh komen. Sampai sini dulu lah rasanya. Lain kali saya return balik yang tongkat yang saya cakap tu. Hari ni tak dengar suara dia. Tu hari mana dah dia main. Mungkin dia dah suruh awal-awal kot. Ada lang tadi tu. Tak apalah, nanti lain kali saya return balik. Kan? Okey, sampai sini dulu. Terima kasih sahabat semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.